juga memberikan kita cahaya menerangi kehidupan kita. Sebelum kita bercakap terlebih jauh lagi tentang surah Al-Kahfi, kita nak tengok dulu fadilat daripada surah Al-Kahfi. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah hafal sebahagian kita hadis-hadis dah tahu, kita hanya setakat untuk mengulang kembali. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man qara'a surah Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa baina baitil 'atiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh di antara dirinya dan Baitul Atiq, iaitu Makkatul Mukarramah. Artinya pada hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu pada malam Jumaat. Kita hari ini pagi Jumaat. Tapi mesti ada kalimat Jumaat dia. Walau bagaimanapun, dia masih dalam keadaan hari Jumaat. Sebab dalam Islam, hari Jumaat itu dimulakan daripada selepas Maghrib sampai nanti sebelum Asar, itu dinamakan hari Jumaat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangi orang yang membaca surah Al-Kahfi ini daripada tempat dia membaca sampai ke Kaabah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka. Bukan artinya Allah Subhanahu Wa Taala dapat melihat mereka ketika duduk. Artinya penduduk kita di sini dan penduduk ahli Mekah mengetahui keadaan kita, cahaya yang diberikan oleh Allah SWT kepada pembaca. Maksud cahaya di sini adalah Allah menerangi kehidupan kita. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah menerangkan hati kita yang dalam keadaan sempit dan sebagainya. Kemudian pada hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 1342, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man hafiza asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima lahu minad dajjal. Maksudnya, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan selamat daripada fitnah dajjal. Ni saya nak tanya ni, tak hafalkan 10 ayat ni? Tak apa, kalau belum, insyaAllah kita akan cuba untuk menghafal. Tak pun kita hafal, kita lancarkan bacaan. Tak pun kita dapat menghafal dengan secara sempurna, kita dapat sikit-sikit. Yang penting ada niat untuk menghafal 10 ayat daripada awal pertama daripada surah Al-Kahfi. Dan juga sebahagian ulama mengatakan di sini, man hafizah di sini bukan maksud dia menghafal. Maksud dia bukan menghafal, tapi maksudnya adalah menjaga. Siapa yang menjaga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini, kata dia, dia terlepas daripada fitnah dajjal. Sebab di dalam surah ini ada cabaran-cabaran yang Allah berikan kepada kita, iaitu ada cabaran keimanan, ada cabaran kedudukan, ada cabaran daripada harta, kemudian ada cabaran daripada dajjal, dan ada cabaran ilmu pengetahuan. Jadi, itu makanya kita baca surah Al-Kahfi ini terutama kita jaga macam mana, kalau boleh kita hafal, kemudian kalau boleh kita fahami, kemudian kita amalkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi ini, khususnya pada 10 ayat yang pertama. Kita nak tengok 10 ayat pertama nanti, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah kita untuk menjaga 10 ayat yang pertama ini. InsyaAllah pagi ini kita akan usahakan tadabbur sekurang-kurangnya 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Puan-puan yang dan adik-adik, si tak ada lelaki ke Ustaz Zain? Semua muslimat aja. Ya, betul Ustaz. Okay, ada saya dah kongsi link, tapi mungkin kesempatan pagi kan. Ya, okey. Tak apa, insyaAllah. Jadi, itu salah satu daripada disebutkan Nabi SAW kelebihan daripada surah Al-Kahfi. Artinya, di kat sini, malam Jumaat itu kita gunakan untuk baca Al-Kahfi. Jangan pula tunggu malam Jumaat aja nak baca Quran. Tak, artinya setiap malam kita kena juga baca Al-Quran. Cuma fokuskan kepada malam Jumaat itu
surah Al-Kahfi sebab ia merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak melihat apa yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Pertama kita nak tahu juga surah Al-Kahfi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Bila kita sebut surah Makkiyah, surah Mekah, bahwasanya surah ini meliputi atau mengandungi tentang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarat yang Allah nak berikan kepada kita bahwasanya surah Al-Kahfi ini adalah menguatkan iman seseorang. Jadi kalau kita baca surah Al-Kahfi, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang pembaca itu, iaitu apa? Kekuatan iman. Itu makanya bila dibaca, Dajjal tak boleh nak goda kita. Sebab apa? Keimanan dia itu sudah kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Fadilat kita tadi membaca surah Al-Kahfi. Itu hikmah. Kemudian surah Al-Kahfi juga diturunkan dekat Mekah, tujuannya adalah untuk membentuk akhlak manusia. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada isteri, akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada anak dan sebagainya. Jadi surah Al-Kahfi ini adalah membentuk kriteria akhlak seorang insan yang beriman. Itu di antara ciri-ciri surah Al-Makkiyah. Kemudian, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 tempat di dalam Al-Quran, iaitu 5 surah di dalam Al-Quran yang Allah mulakan dengan alhamdulillah. Kita perhatikan yang biasa kita baca, iaitu surah yang tak pernah kita tinggal, bahkan kalau seandainya kita tak baca, tak sah solat kita, itu surah Al-Fatihah yang Allah mulakan dengan alhamdulillah. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-An'am juga Allah mulakan dengan alhamdulillah. Kemudian surah yang ada di hadapan kita pagi ini, iaitu surah apa? Al-Kahfi, juga dimulakan dengan alhamdulillah. Kemudian surah Saba juga dimulakan dengan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir surah Fatir yang dimulakan juga dengan alhamdulillah. Sekurang-kurangnya pagi ini kita dah tahu 5 surah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di awal dia ada alhamdulillah. Apa tadi? Surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba dan surah Fatir. Mana tahu kita nanti kan balik-balik cucu kita daripada sekolah ke atau belum buka sekolah lagi, ditanya nenek atau mak-mak atau ibu-ibu, apa surah yang dimulakan dengan Al-Fatihah, dengan alhamdulillah? Kita dah boleh jawab dah. Jadi kenapa pertanyaan dia, kenapa Allah 5 surah ini Allah mulakan dengan alhamdulillah? Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mulakan dengan alhamdulillah. Tengok dalam surah Al-Fatihah apa nikmat dia. Allah menunjukkan kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita masuk pada surah Al-Kahfi. Allah mulakan dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-Nya, dan dia tidak menjadikan bengkok. Perhatikan, kita perhatikan ayat ini, kita perhatikan sangat jelas dan sangat kita teliti baik-baik. Cuba kita perhatikan kan pada ayat ini Allah nak menceritakan kepada kita, Allah nak berikan kemuliaan kepada kita penurunan Al-Quran. Tetapi pada hakikat pada ayat ini Allah tidak memulakan kita. Cuba perhatikan alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi. Kan Allah mulakan ala 'abdihi. Sepatutnya alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala 'abdihi.
Boleh. InsyaAllah boleh kicap, insyaAllah. Sebab ini secara online, saya tak tahulah yang boleh nampak tak jelas ke, yang boleh faham ke tak faham. Yang tak apa. Yang penting kita nak tengok struktur ayat ini. Kita tengok, kan Allah mulakan ala abdihi al-kitab. Sepatutnya anzal al-kitab ala abdihi. Tengok kehebatan wahyu Allah Subhanahu wa Taala. Allah tidak mendahulukan perkataan kitab dibanding seorang hamba. Artinya Allah nak menurunkan kitab ini kepada seorang manusia yang paling mulia. Oleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar Nabi sebagai seorang hamba adalah gelaran yang paling mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita perasan, sebelum surah ini surah apa agak? Surah Al-Isra. Cuba kita perhatikan surah Al-Isra. Boleh selak sekejap. Kita tengok muka surat 282. Ini cara kita tadabur. 282. Tengok apa kata Allah. Subhanallazi asra sambung bi'abdihi. Tengok. Subhanallazi asra bi'abdihi. Tengok susunan ayat ini, susunan surah ini, Allah nak menceritakan bahwasanya dahulu Allah telah memuliakan seorang Nabi dengan hambanya, abdihi. Tengok Allah ulang. Kemudian, kita balik-baliklah. Sekejap aja Ustaz tengok surah Al-Isra. Ya, sekejap aja. Kita balik-balik surah Al-Kahfi. Kita nak pastikan perkataan abdihi tadi. Kemudian, ala abdihi di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia adalah lit-ta'zim. Saya ulang. Lit-ta'zim. Artinya, dimulakan perkataan abdihi dengan Al-Kitab, artinya Allah nak memuliakan Nabi dengan sebutan istilah dia lit-ta'zim. Lit-ta'zim, kalau nak tulis lam, lam, ta, ain, za, ya, mim. Lit-ta'zim, artinya apa? Nak memuliakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Al-Quran dia memang mulia daripada Allah. Cuma Allah nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan kepada Nabi itu adalah sebuah kitab, iaitu kitab yang bagaimana lam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang tidak akan bengkok. Jadi kitab ini kalau dibaca akan meluruskan akidah seseorang, akan meluruskan dirian seseorang, akan meluruskan keimanan seseorang, akan meluruskan kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia, akan meluruskan hati mereka. Apapun dugaan yang Allah berikan, ujian, fitnah dan sebagaimana, maka bila dia kembali kepada Al-Quran, Al-Quran akan meluruskan hati dia. Al-Quran akan menenangkan hati dia. Al-Quran akan memberikan nikmat yang tidak terhingga daripada bacaan, daripada imun ataupun imuni dalam badan, ketahanan badan pun melalui Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah paling mulia yang Allah berikan kepada kita, iaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya isi daripada Al-Quran itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meluruskan akidah kita. Sebab apa? Sesiapa yang ingin menuju Allah Subhanahu wa Taala, maka dia harus sentiasa membaca Al-Quran. Cuba kita perhatikan, boleh selak ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi ini, iaitu pada muka surat 304. Ni pagi ni selak-selak kita ni. Cuba tengok pada itu, nampak tak? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kita tadi bercerita pasal ala abdihi, seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya adalah seorang bashar, manusia yang diteruskan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala wahyu daripada Allah yang Maha Esa,
Yang saya nak highlightkan di sini adalah Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan satu yang lurus kepada kita, tetapi dengan syarat siapa? Dengan syarat bagaimana? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Ada tengok sini. Sesiapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada pun seseorang daripada kita tak nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang manusia tak nak berjumpa dengan Allah, Allah paksa juga akan berjumpa dengan Allah, iaitu melalui kematian. Tak ada manusia yang boleh mengatakan aku tak nak mati. Tak nak mati kau, kata Allah, aku paksa untuk mati. Tetapi kita selalu berniat kepada Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi, sesiapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat dia? Falyamal 'amalan salihan. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Amal soleh ini adalah amal yang baik, amal yang ikhlas, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian syarat yang kedua nak berjumpa dengan Allah, yang pertama tadi adalah syarat pertama adalah beramal soleh. Syarat yang kedua adalah wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidaklah bagi seorang hamba itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Senang saja sebenarnya nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara saja. Yang pertama beramal soleh, yang kedua adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ending daripada surah Al-Kahfi. Jadi ustaz dah cerita pasal ending dulu, tak apa, ending dulu baru kita tahu. Dalam diri kita mulai hari ini, saya nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara yang harus saya buat, iaitu amal soleh, beramal dengan ikhlas menurut Al-Quran dan Sunnah ijma' dan qiyas oleh ahli sunnah wal jamaah, kemudian tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya kita mengadu kepada Allah, kita melakukan buat kerana Allah, kita melakukan segala sesuatu hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dua ini, yang dua perkara tadi yang saya sebutkan tadi itu, untuk berjumpa dengan Allah harus memahami Al-Quran yang tidak bengkok, iaitu kembali pada ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Kan Allah suruh tadi amal soleh dengan tidak mensyirikkan Allah. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Selepas Allah berikan Al-Quranul Karim melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita kena lakukan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dia, kenapa bersyukur? Kenapa alhamdulillah? Sebab tidak ada nikmat yang paling hebat, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling diharapkan oleh manusia, iaitu Al-Quranul Karim. Itu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat ini dia kena sejalan. Ada Al-Quran dan ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ayat yang kedua, ustazah, saya dah fahamkan 20 minit aja ustazah. Tak apa ustaz, kita habis 11:30 kan. Oh, okey, boleh insya-Allah. Okay, yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasan. Ayat kedua sangat indah. Al-Quran tadi kita tahu dia menyampaikan sesuatu yang tidak bengkok. Kemudian Al-Quran juga adalah sebagai pembimbing jalan yang lurus. Al-Quran adalah pembimbing kita. Kita kena taksub dengan Al-Quran. Bukan taksub dengan pendapat ustaz ini, pendapat ustaz ini. Tidak. Kita taksub kepada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran adalah memberi solusi,
jalan terbaik, jalan yang lurus, yang tidak ada bengkok. Kemudian apa fungsi daripada Al-Quran itu? Liyunzira ba'san syadida, menyampaikan kepada kita adalah perkara yang sangat pedih siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita merasakan adanya siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melakukan satu keburukan. Pasti kita akan melakukan amal soleh. Itu fungsi Al-Quran. Jadi, bila kita baca dari Al-Quran, kita nampak surah yang berkaitan dengan api neraka, siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa diri kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunggu sahaja rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi daripada Al-Quran itu adalah wayubasyiral mu'minin. Wayubasyiral mu'minin, iaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini syarat. Kabar gembira yang Allah berikan kepada kita adalah kepada orang yang beriman sahaja. Orang yang beriman sahaja. Berarti, orang yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira dia tadi yang disebutkan? Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Orang yang beramal gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, orang yang kafir, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Itu makanya kita baca surah ini setiap malam Jumaat ataupun setiap hari Jumaat. Supaya apa? Allah nak mengingatkan kita dua perkara. Samping dua perkara tadi, Allah nak mengingatkan dua perkara lagi. Artinya apa? Allah memiliki azab api neraka dan Allah juga memiliki kabar gembira kepada orang yang beriman, iaitu syurga. Artinya, siapa nak syurga, sentiasa baca Al-Quran, amal soleh dan tidak mensyirikkan Allah. Siapa yang tak nak, tak payah baca, buatlah satu kejahatan. Jadi, Allah dah sampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab seseorang itu, melainkan Allah berikan peringatan kepada mereka. Kemudian, apa tadi sebutkan sini? Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Orang-orang yang diberikan kabar gembira itu orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Apa? Annalahum ajran hasana. Sesungguhnya mereka itu diberikan ganjaran yang baik. Dalam tafsir mengatakan ajran hasana di sini adalah syurga. Ajran hasana di sini adalah syurga. Allah tidak sebutkan langsung ajran al-jannah. Sebutkan surga langsung, tetapi ganjaran dia adalah ganjaran kebaikan. Sebab apa? Syurga itu adalah sangat indah, sangat baik. Artinya apa? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Itulah syurga. Artinya sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh fikiran manusia. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh manusia, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikannya. Maka Allah berikan dia ajran hasanah. Jadi, motivasi pada diri kita dalam surah Al-Kahfi ini adalah kita nak highlightkan perkataan ajran hasanah. Setiap amal yang kita buat, setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita bayangkan kalimat ini, ajran hasanah. Cuba perempuan sebut perkataan ajran hasanah. Sebut ajran hasanah. Ulang. Ajran hasanah. Hasanah. Okey. Perkataan ini kita sematkan di dalam hati kita mulai hari ini. Saya nak beramal mengharapkan kepada Allah, iaitu ajran hasanah. Artinya bila kita ingat perkataan ajran hasanah ini, kita dah seolah-olah kita dah mengingat surah Al-Kahfi setiap hari. Setiap saat. Sebab apa?
Zul Hasanah ini perkataan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Ini motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Bila kita lakukan satu kebaikan, kita ingat ajran hasanah. Saya perlukan adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, itu ganjaran yang baik. Artinya kalimat ajran hasanah ini kita bawa dalam kehidupan kita, kita ajarkan kepada suami kita, isteri kita dan anak-anak kita memahami perkataan ajran hasanah. Kalau dia tak faham sekalipun, kita ungkapkan kepada mereka, anakku, cucu dan sebagainya, abang dan sebagainya, isteri dan sebagainya, perkataan ajran hasanah. Sekurang-kurang tak dapat banyak hari ini, kita ingat perkataan ajran hasanah, kita bawa sampai minggu hadapan dan kita ulang dan ulang dan ulang seolah-olah kita telah mengamalkan surah Al-Kahfi. Tapi janganlah pula Ustaz Safri cakap cukuplah ajran hasanah aja, tak payah baca lain. Bukan macam tu, nanti dah ajran sesat pula dah, salah pula dah. Artinya apa? Sekurang-kurangnya kita dalam surah Al-Kahfi itu, kita ada kalimat yang kita nak sematkan dalam hati kita. Minggu ini kita pasang dalam diri kita, saya nak memahami perkataan ajran hasanah sehingga amal ibadah saya dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu motivasi bagi kita untuk melaksanakan membaca surah Al-Kahfi. Sebab apa, banyak di antara kita mungkin bertanya, tak nampak gambaran itu surah Al-Kahfi ini baca setiap malam sebagainya. Tapi bila kita nampak perkataan ajran hasanah ini, kita sudah tahu, oh Allah nak bagi saya pahala, rupanya itu syurga. Kemudian kita ajarkan perkataan ajran hasanah kepada keluarga, artinya satu keluarga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Itu pada ayat yang ke-2. Kemudian Allah lagi bagi kepada kita, iaitu makisina fihi abada. Ini paling hebat. Ayat dia pendek tetapi dia punya hikmah, kehebatan, mukjizat sangat hebat. Apa? Makisina fihi abada. Sebab mungkin ada manusia bertanya, Ustaz masuk surga berapa lama? 3 hari ke? 4 hari ke? Kalau kita pergi bercuti dengan keluarga, sekarang tak bercuti lah. Tak ada mana, cuti ke rumah je lah. Tak ada mana-mana. Ikut Meet Google je lah kalau ada. Kalau ada pengajian Al-Quran sebagainya, itulah cuti kita. Tak apa. Sebab kita baca surah Al-Kahfi. Kahfi kan gua. Kita PKP suruh masuk gua. Suruh motivasi diri. Kita dah hidup 60 tahun, 40 tahun hidup, kita jarang nak motivasi diri. Maka Allah datangkan COVID dan kita disuruh menyorok dan suruh kita masuk gua, rupanya apa? Untuk motivasi diri kita, muhasabah diri kita. Sebab bila-bila masa saja kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Sebenarnya ada hikmah sebenarnya. Kita jangan pandang kita segi negatif. Ada hikmah. Ada setengah manusia ni dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak sempat nak bertaubat. Dengan adanya COVID ini, corona ini, maka bagaimana kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap itu saja. Kita anggap ambil hikmah itu saja. Kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, masuk dalam surah Al-Kahfi, masuk gua, kita memahami Al-Quran. Nanti habis aja COVID, kita dah hafal sebahagian daripada ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya apa? 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Nanti bila jumpa dengan saya, saya jarang jumpa ni, saya jumpa Ustazah Ita je lah. Nanti kalau jumpa Ustaz, saya dah hafal 10, boleh tasbih dekat mana-mana. Ustaz, sekejap lagi kita akan minta sahabah yang boleh hafal ni, kita bagi sedikit, ada sumbangan sikit untuk rumah ngaji. Bagi orang. Alhamdulillah, itu motivasi. Kalau macam itu, semua hafal, Ustaz sediakan cedera hati. Ada rezeki insyaAllah. InsyaAllah, nanti kita tengok seorang dulu nanti lepas ni Ustaz, siapa yang nak baca kita bagi peluang. Okey. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga, makisina fihi abada. Tengok
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam ayat lain kita dengar khalidina fiha abada kan, tapi pada ayat ini makisina fihi abada, artinya kamu tinggal di dalam syurga itu tidak akan keluar selama-lamanya. Dah masuk tidak akan keluar selama-lamanya. Ustaz, kalau kami masuk rumah, bila kami tak keluar, kami rasa bosan. Ha, ini kan. Duduk PKP 14 hari tak keluar rumah, paling nak siram pokok bunga saja, itu pun bagi makan kucing dan sebagainya, itu pun dah rasa bosan, nak keluar juga, nak keluar, nak keluar. Itu bila keluar, ha, itu maka jadi 3,000 dia punya bacaan. Na'udzubillah. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan makisina fihi abada, di sini adalah kekal selama-lamanya, walaupun kamu tidak keluar daripada syurga, kamu tidak akan bosan selama-lamanya. Itu kehebatan daripada daripada syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ini nak memperingatkan kita. Allah ada bagi gambaran tadi, syurga bagaimana, orang yang dapat ajran hasanah dia bagaimana. Kemudian Allah nak sebut wa yunziru allazina qalu ittakhazallahu walada. Jadi pada ayat yang keempat ini Allah nak mengingatkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ada anak. Wala lam yakul lahu kufuwan ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu akidah. Artinya pada ayat yang keempat ini adalah tujuan dia adalah memantapkan akidah diri kita, akidah keimanan kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita takut dia dalam kehidupan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut di waktu menjelang kematian kita, waktu menjelang kematian kita, kita tidak sempat nak menyebut la ilaha illallah. Ah, ini yang paling takut ini. Jadi sebelum kita mati, kuatkan kita punya akidah, artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang beriman. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah nak nyebut dengan sini malahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Pada ayat ini, pada ayat yang kelima, mesej yang nak disampaikan kepada kita, ketika kita beribadah melakukan amal soleh kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, hendaklah ibadah yang kita tunaikan itu kita tahu. Ha, ini. Hendaklah kita beramal ibadah itu dengan ilmu pengetahuan kita. Sebab ada di antara kita, dia beramal ikut-ikutan, taklid. Ini nenek moyang aku buat dulu. Kalau tak buat, oh dia rasa macam, ini kalau tak buat nanti menyumpah nenek moyang saya. Ha, ini. Artinya, ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, bacaan Al-Quran yang kita lakukan adalah dengan ilmu pengetahuan kita. Bukan ikut-ikutan. Bukan ustaz ni cakap, petuah ustaz ini, petuah ini, petuah ini, petuah ini. Tidak. Artinya, apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan ilmu yang kita ada, mengikut Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' dan Qiyas dan sebagainya. Ini yang Allah sebutkan pada ayat yang kelima. Mesej yang disampaikan adalah agar kita beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan keyakinan kita kepada Allah, dan beribadah dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian pada ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita fala'allaka ba'khi'un nafsaka 'ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka janganlah engkau wahai Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman, malah untuk menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
anak-anak kami yang dihormati, yang dia lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 ini adalah tujuan dia untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak bersedih hati. Sebab sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah dia sayang kepada umat dia. Sebab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kabar gembira, jangan mensyirikkan Allah. Tetapi kebanyakan mereka, apa yang berlaku? Mereka tidak mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu bersedih wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan-keterangan itu di dalam Al-Quran. Artinya ayat yang ke-6 ini baru hadis yang kita baca tadi kan, sesiapa yang menjaga surah Al-Kahfi daripada 10 ayat itu, mereka akan dijauhkan daripada Dajjal. Dan siapa yang membaca Al-Quran pada surah Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah memberikan kepada mereka cahaya. Artinya pada ayat ini Allah dah suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita, iaitu baca Al-Quran surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Tetapi ada di antara kita tak pandang pun Al-Quran. Ada di antara kita tak tengok pun Al-Quran. Ada di antara kita tak nak baca Al-Quran surah Al-Kahfi dan surah-surah yang lain. Ada di antara kita sembahyang pun tidak, contohlah kan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi bersedih dengan kita. Sebenarnya bersedih dah Nabi dengan kita. Di dalam keluarga kita malam tadi, malam Jumat, berapa orang di antara keluarga kita, ini muhasabah diri lah, berapa orang di antara kita sebelum tidur baca Al-Quran? Ini muhasabah untuk diri kita. Kita ada keluarga 4, 5 atau 6, sebelum tidur mereka baca Al-Quran ada tak? Sementara Nabi baca Al-Quran sebelum tidur. Ini adalah ajakan Nabi, adalah seruan Nabi. Kalau seandainya Nabi itu hidup pada waktu kita sekarang ni, Nabi lagi sedih. Sebab apa? Al-Quran sudah dibukukan. Al-Quran macam-macam ada. Kemudian dekat TV ada cerita pasal Al-Quran, My Quran Time. Dan kalau malam pula adalah jom baca Al-Quran surah Al-Mulk setiap malam. Dah ada semua dah. Fasilitas dah ada semua dah. Tetapi kita tak nak buat. Ini menjadikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih kepada kita. Artinya dah suruh buat tapi kita tak nak. Nanti jangan salahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai dakwah kata kita kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu kepada kita, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dia apa? Kita nak jadi dalam kehidupan kita ada ajran. Apa tadi? Ajaran hasanah. Buatlah kebaikan. Supaya apa? Kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami dah buat, dah baca Al-Quran surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita. Maka kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan ajaran hasanah. Kemudian pada ayat yang ketujuh, kita insya-Allah kita tadabbur pada sampai ayat yang ke-10 aja insya-Allah. Mudah-mudahan nanti kalau ada masa lagi kita sambung. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tengok Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan kepada kita, Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan bumi untuk kita, tempat kita duduk, tempat kita tinggal, tempat kita baca Al-Quran. Kemudian Allah perhiasan, Allah berikan perhiasan, zinatan laha, Allah berikan perhiasan dekat bumi. Kita keluar saja dari rumah, kita tidak nampak pokok yang indah. Kita tak nak pergi pasar, tak bolehlah pula. Kita nak pergi sesuatu tempat, kita nampak gunung yang tinggi dan sebagainya, awan yang indah dan sebagainya. Itu zina. Apa tujuan Allah nak beri kepada kita? Lina benduahum. Allah nak menguji diri kita. Sebenarnya, kita hidup di dunia ini penuh dengan perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Lina bluwahum. Artinya jangan kita perasan kita sihat, kita duduk rumah, kita buat itu, kita buat ni, kita mengaji, kita baca Al-Quran surah Kahfi pada hari Jumaat,
kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbezaan ujian di antara satu dengan yang lain ada perbezaan. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi mungkin ujian kita kesusahan, orang susah diuji kesusahan. Kita pula ujian kita tentang ilmu yang kita ada. Allah bagi kita ilmu, pandai baca Al-Quran. Apa ujian Allah Subhanahu wa taala? Ada ujian dia. Kadang-kadang kita baca dengan suara yang merdu. Wah, aku seorang aja baca ni hebat ni. Itu ujian Allah pada kita agar kita tidak sombong. Kemudian kita dah tahu tentang perkataan ajran hasanah. Kita dah tahu ajran hasanah tadi tapi kita tidak amalkan. Itu ujian Allah. Jadi setiap manusia itu Allah uji. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Ayyuhum ahsanu amala. Ini ujungnya. Siapa di antara kita yang melakukan amalan yang terbaik? Contoh ujian Allah kepada kita pada saat pagi ini, kita baca surah Al-Kahfi. Cuma siapa di antara kita, di antara baca Al-Kahfi ini, yang mengamalkan isinya, yang memahami isinya, dan mengajarkan kepada orang lain, dan menyampaikan kepada orang lain. Itu tujuan dia ajran hasanah. Sebab, mungkin ada di antara kita di sini, macam saya di sini, jadi masuk Google Meet ni, sebab dijemput. Tak jemput tak datang. Ada juga dekat sini ni, masuk di sini, ala seganlah pula dengan kawan, maka saya masuklah ikut Google Meet. Tetapi tujuan utama kita adalah menuntut ilmu dan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah nak menilai perkataan ahsanu amala. Ayat yang kedua, kalimat yang kedua kita nak petik pada pagi hari ini, iaitu perkataan ahsanu amala. Yang pertama tadi apa? Ajran hasanah. Yang kedua, ahsanu amala. Okey, pertama tadi ajran hasanah. Kita buat, kita mengharapkan keridaan Allah. Allah berikan kepada kita, iaitu syurga, ajran hasanah. Kemudian ahsanu amala di sini, pada hari ini saya akan melakukan amal yang terbaik agar Allah berikan saya ajran hasanah. Jadi perkataan ajran hasanah itu ada kaitan dengan ahsanu amala. Jadi bila kita lakukan ahsanu amala, maka Allah berikan kita ajran hasanah. Dia baru kaitkan dia. Jangan nak minta ajran hasanah saja tetapi tidak ada ahsanu amala. Ini dia. Jadi kita hari ini apa kita nak buat, kita lakukan, bahwasanya saya akan melakukan suatu perkara, iaitu ahsanu amala agar dapat ajran hasanah. Ahsanu amala, apa contoh dia? Puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dia, kita sekejap lagi dah pukul 11 nanti, nak pukul 12 kita ada nak semak Quran time. Sebelum itu kita nak buat apa? Kita nak masak dulu untuk keluarga. Buatlah masakan itu adalah amal terbaik kita. Mungkin inilah saya berpeluang untuk memasak yang terakhir. Belum tentu kita dapat masak untuk waktu asar. Belum tentu kita dapat masak untuk waktu makan malam, makan subuh besok. Belum tentu. Jadi kalau kita nak masak, saya cerita masak pula kan, sebab depan saya semuanya muslimat, mau tak mau kena hapu juga. Artinya bila kita lakukan amal ibadah kita, contohnya ambil contohlah masak tadi atau kan buat air tadi tu, artinya kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah ini amal terbaik pada saya. Sebab kita tidak tahu, kita tidak yakin bahawa saya kita dapat buat air pada waktu berikutnya. Kita tak tahu. Jadi bila kita fahami ahsanu amala tadi tu, kita buat amalan kita itulah yang terbaik. Macam saya saat ini, saya berusaha untuk memberikan tadabbur apa yang saya ada itu yang terbaik. Sebab apa? Saya yakin bahawasanya saya belum tentu dapat untuk berikan tadabbur kepada perempuan semua pada hari lain. Mungkin Allah cabut nyawa sekarang ni, tak tentu tengok.
muda-muda dah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit 20 tahun, Allah tak cabut nyawa dia. Ada yang tak sakit langsung, Allah cabut nyawa dia. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita buatlah ahsanu amalan. Kita mengaji pada pagi ini, kita buat itulah amalan yang terbaik pada waktu itu. Ya, jadi itulah salah satu, bila kita dah melakukan ahsanu amalan, maka Allah berikan jalan tadi apa? Ajaran hasanah. Itu yang kedua yang kita nak bawa pada pagi ini. Kita ada apa tadi? Yang pertama, ada ahsanu amalan. Yang kedua apa? Ajaran. Ajaran hasanah. Senang aja ingat ayat tu. Kita hafal dah. Kemudian ayat yang ke-8. Wa inna ja'alna ma 'alayha sa'idan juruza. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu adalah sa'idan juruza, adalah sebagai dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus dan kering. Artinya sesiapa yang ingkar kepada Allah, tidak melakukan amal soleh dan tidak ada muhasabah diri, Allah akan menimpakan kepada kita kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang sangat panjang dalam kaitan dia tidak ada air. Di tempat, di kawasan kita ni, walaupun hujan lebat siang malam, tapi kadang-kadang air tak ada. Syabas tak bagi kita air. Padahal hujan. Itu salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Allah jadikan bumi ini ada air tapi kita tak boleh nak minum. Ini salah satu azab ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melakukan perbuatan dosa. Kita tengok. Kemudian kita tengok pada ayat yang ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina ajaba. Allah nak bercerita kepada kita tentang ashabul kahfi. Mereka menyelamatkan iman mereka dan memberikan petunjuk kepada kita bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul kahfi. Apa kehebatan ataupun hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada kita tentang cerita ashabul kahfi? Bahwasanya Allah mampu menghidupkan manusia dan Allah mampu juga mematikan manusia dan menghidupkan manusia kembali. Ini perlu kita tanamkan. Apa kita dapat daripada surah Al-Kahfi ayat ke-9 ini? Bahwasanya kita meyakini keimanan yang sangat hebat, bahwasanya kematian itu akan datang bila-bila masa dan kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan bangkitkan kita daripada kubur. Kemudian ayat yang ke-10, kita tak cerita banyak tentang Ashabul Kahfi. Kalau cerita Ashabul Kahfi nanti mungkin pukul lepas Jumaat baru habis kita punya kisah ni. Kita ada masa nanti kita ceritakan insyaAllah. Yang ke-10 ayat yang terakhir iaitu iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada. Pada ayat ke-10 ini, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dan dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi pada ayat ini adalah isyarat kepada kita sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Ashabul Kahfi, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi tujuan di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemuda-pemuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat sehingga mereka duduk di dalam gua dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan petunjuk. Artinya kita saat ini berada di dalam rumah kita, kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini adalah ayat bagi untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Salah satu daripada doa dekat sini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, itu merupakan doa agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan mengingat Allah, mati dalam mengingat zikrullah Subhanahu wa taala. Buat kata Pramli, mati dalam iman. Jadi itulah doa dia, dan doa ini
Dan doa ini tugas kita sebenarnya. Tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, doa ini diajarkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu makanya 10 ayat yang pertama ini kita kena hafal sehingga ia menjadi doa dalam kehidupan kita, dan doa ini sentiasa diperdengarkan kepada anak-anak cucu kita sehingga mereka membesar di dalam naungan surah Al-Kahfi. Mungkin ini saja yang dapat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Cuma saya nak simpulkan ada beberapa perkara ini yang perlu kita tengok. Ustaz tadi banyak cakap dah. Banyak cakap dah, tak apa dah cakap, tak ingat ujung pangkal dia. Saya simpulkan. Yang pertama adalah sentiasa baca surah Al-Kahfi khusus pada malam Jumaat. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, beramallah amal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah untuk mencapai kalimat itu ajran hasanah. Kemudian yang terakhir, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terima kasih semua ustazah dan semua rakan-rakan kita pada meeting Google ini. Apa tersilap saya cakap, mohon dimaafkan. Wallahu alam. Tapi kalau ada yang nak bertanya satu dua, boleh kita bagi peluang ustazah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz. Sangat-sangat terkesan di hati saya ustaz. Terima kasih. Saya ingin kongsikan, nanti kita akan mintalah sahabat-sahabat yang ingin tanya soalan sebelum kita tutup majlis kita pukul 11.30 pagi ini. Tapi saya ingin berkongsi pengalaman saya ustaz, iaitu saya suka kepada ya ajran hasanah ini. Baru saya nampak pendek ustaz, tapi sangat terkesan ya dengan ajran hasanah, iaitu pahala dan kebaikan, pahala dan syurga. Di sini saya ingin kongsikan itu pada ayat 7 ustaz, iaitu sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan di syurga. Perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Untuk pengetahuan ustaz, pengalaman kami seketika COVID ini, sebenarnya inilah gua kami ustaz. Inilah gua kami ustaz yang kami ya sejak PKP duduk rumah hinggalah ke hari ini diuji lagi sekali. Kita tak boleh lagi dan PKP lagi uji untuk kami semua. Tapi syukur nikmat sebahagian pada kami diuji, dan ada yang diuji COVID juga ustaz. Ya satu keluarga. Satu Masya keluarga. Allah. Masya Allah. Satu keluarga. Itu sebahagiannya ujian. Namun setelah diuji kami dapat nikmat ustaz. Terutamanya inilah kami dapat nikmat bertemu dengan Ustaz Safi secara maya, walaupun kita pernah bertemu, ia telah merasmi rumah ngaji kami di Sungai Udang. Dapat bertemu dengan Ustaz Rahim Jusoh yang telah membimbing kami untuk riwayat syubah. Kami juga dapat bertemu dengan Ustaz Amiri yang telah membimbing kami untuk bacaan riwayat Kolun. Ustaz, saya ingin kongsi lagi ustaz. Saya ingin jika benar seperti mana dalam Quran dalam buku ini Quran Time ini ya nota, saya ingin berkongsi kepada sahabah kalimah seperti mana ustaz nyatakan tadi, alhamdulillah. Sambung ke ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sambung ustaz sebanyak 68 kali di dalam Al-Quran. Masya-Allah. Sesuatu nikmat sebutlah disambung ke sedikit alhamdulillah, sambungannya hirabbil alamin. Jadi ada siapa kalau kita merasa lebih nikmat dengan pemberian Allah ini, kita tidak akan rasa dengki, iri hati, malah kita rasa syukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Betul ustaz?
Saya yeah, tak pandai tadabur, cuba untuk tadabur sikit-sikit Ustaz, mudah-mudahan Allah beri. Alhamdulillah, alhamdulillah, cantik-cantik. Kongsi-kongsi yang baik Ustaz. Masya Allah, saya sangat suka. Mudah-mudahan Ustaz dapatlah jadi guru kami untuk jadikan ketetapan setiap bulan untuk kami bertadabur Ustaz. InsyaAllah. Jadi kat sini Ustaz, seperti mana saya nyatakan tadi, saya boleh tak Ustaz kita panggil salah seorang yang boleh hafal? Boleh. Satu hingga sepuluh. Boleh. Kita raikan insyaAllah. Kita raikan dan bagi semangat kepada yang lain insyaAllah. Ada apa-apa pertanyaan? Silakan untuk kita kongsi pada pagi ini. Okey, rasanya tidak ada Ustaz, jadi kita minta kepada mereka yang sudi untuk kongsi bacaan hafazan mereka hingga ayat 1 hingga 10 untuk kita dengari sama-sama kita dapat bersama juga. Sepertinya lah kalau sekiranya ada siapa ingin mencuba untuk hafazan dan Ustaz tasmik bacaannya. Silakan, saya alu-alukan. Okay. Second kot. Malu Ustaz. tak apa. Lain kali insyaAllah. Okey Ustaz, sebelum kita akhiri. Jadi kita minta Ustaz boleh tak promo untuk kita punya malam ini. Dah pasti Ustaz dah dapat satu poster untuk pengetahuan semua. Iaitu kita nak perkenalkan iaitu guru dari RH Center. Iaitu kiraat dari dari sahabah saya sendiri yang telah membuka center untuk belajar qiraat, untuk belajar ilmu Al-Quran, hadis dan sebagainya. Iaitu saya perkenalkan iaitu Syekh Mustafa yang akan menjadi guru jemputan untuk TikTok pada malam ini Ustaz. Boleh Ustaz pamerkan di screen Ustaz poster tu? Saya tak boleh Ustaz, macam mana nak cuba paparkan. Ya, sebenarnya itulah saya bab-bab ni yang saya minta Kak Lina tu kalau, tapi dia sedang recording sebenarnya Ustaz. Apa yang Ustaz, saya mohon izinlah apa yang Ustaz sampaikan kepada kami tadi. Kami ada buat recording sedikit untuk kami sampaikan kepada yang lain. Jadi macam mana Kak Lina? Nanti Kak Lina macam mana Kak Lina? Boleh ke tidak atau nak stop recording? Stop dulu ya. Kita tidak nampak tetapi benda tu ada dan boleh mematikan adalah salah satu jundullah ataupun askar-askar Allah SWT dan dikirimkan kepada kita agar kita lebih menginsafi dan lebih beriman kepada Allah SWT. Maka kita kena hati-hati dengan apa yang Allah kirimkan kepada kita agar kita sentiasa bertaubat, agar kita sentiasa melakukan kebaikan, iaitu ahsanu amalan. Itu saja Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tiada lain Ustaz kami di sini, iaitu melalui percakapan surat ataupun hajat, kita harap kita menjadi insan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tiada lain Ustaz. Kita semua untuk mendapat redha Allah, sama-sama kita menuju ke syurga bersama-sama. Seperti mana pada malam ini, kita bersama satu keluarga ya, untuk mengajak sebelum tidur, kita baca surah Al-Mulk, sama-sama sekeluarga masuk syurga Ustaz. Amin, insyaAllah. Baik Kak Lina, sebelum kita akhiri dengan doa, okey itu sekarang Kak Lina sudah paparkan poster kita. Ustaz, boleh terangkan promo sedikit Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita nampak dah. Jom mengaji setiap malam itu surah Al-Mulk. Cuma kalau untuk hari Isnin dengan hari Jumaat, itu adalah khusus untuk para ayah dan boleh juga para ibu untuk menengok. Iaitu saya bersama Ustaz Mustafa. Saya ambil pada malam Isnin malam, Ustaz Mustafa pada Jumaat malam. Cuma pada malam hari ini kita diberikan peluang untuk bersama seorang Syekh, iaitu Syekh Mustafa juga. Mustafa dengan Syekh Mustafa akan bersama kita. Jangan rugi sebab ini adalah peluang yang terbaik pada kita untuk memahami bacaan. Kemudian juga di samping itu, ada pesan-pesan yang mesej nak disampaikan kepada kita. Kemudian pada hari yang lainnya, kita bersama anak-anak muda kita
dan juga daripada rumah-rumah ngaji kita akan jemput juga untuk jumpa mengaji sebelum tidur. Baru-baru ini kita bersama Ustazah Ita yang tidak asing lagi bagi kita, yang memberikan pencerahan kepada kita sangat baik. Kemudian begitulah seterusnya. Artinya kalau setiap malam kita sudah dihidangkan dengan kalam ilahi sebelum tidur, amat rugi bagi kita bila kita tidak merebut peluang ini. Ajak suami dan anak-anak kita duduk bersama mendengar bacaan-bacaan yang indah daripada ustaz dan ustazah dan anak-anak muda kita. Wallahualam. Untuk pengetahuan ustaz, ustaz jadi moderator pada Ustaz Amir itu guru kami lah, guru Arwai Kulun. Oh, pada malam tu saya punya line internet tak berapa nak bagus, itu sekat-sekat. Oh, ya, ustaz betul. Tu ustaz tu mengajar riwayat Kulun. Dia mengajar untuk program rumah ngaji setiap Khamis, ya, malam Jumaat. Malam tadilah kita belajar setiap minggu untuk belajar riwayat Kulun dengan bacaan empat wajah ustaz. Empat wajah. Wah, itu saya kena saya pula kena ikut nanti tu. Saya pernah juga belajar Kulun masa di Libya dulu, tapi tak sempat khatam lah. Tapi insyaallah akan teruskan. Semangat bonda-bonda rumah ngaji sangat saya kagumi ustaz. Itulah doalah untuk kami ni ustaz. Sebelum kita akhiri, kami sangat mohon agar dapat ustaz dapat mohonkan kami semua ini dalam kesejahteraan, sihat tubuh badan, amalan diterima Allah, sama-sama kita masuk syurga ustaz. Silakan untuk baca doa kita mengakhiri program kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami mengangkatkan kedua tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman, ampunkanlah dosa kami ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah mereka di sisi orang-orang yang soleh dan solehah. Jika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah, berikanlah keimanan kepada mereka ya Allah, agar mereka sentiasa taat beribadah kepada-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah, agar kami dapat sentiasa beribadah kepada-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keteguhan kepada suami-suami kami ya Allah, para isteri-isteri kami ya Allah, agar mereka sentiasa beribadah kepada-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada melakukan sebarang maksiat, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga serta keluarga bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal karim. Ustaz, saya mengucapkan jazakallah pada ustaz, terima kasih banyak-banyak. Maaf dari saya sebagai penggerak rumah ngaji Al-Jahra Sungai Udang Kelang, seperti mana namanya batu permata ustaz. Terharu saya dengan doa ustaz tadi. Kemudian kami sentiasa dihiasi batu permata, agar kami sentiasa utuh, teguh. Amin. Agar kami terus kuat. Ya, agar kami terus berwarna-warni bersama rumah ngaji yang dibimbing itu dengan pengasas itu Datuk Isyamuddin. Memenang CEO kami itu Puan Mahani. Agar terus kuat untuk menjayakan World Quran Gawa pada tahun ini, iaitu dengan surah Al-Mulk. Betul tak ustaz?
Ya, betul-betul. Jadi, betul. Saya bersyukur dengan Kak Lina sebagai pembantu saya untuk recording. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat rumah ngaji dan juga sahabat-sahabat luar yang ikuti program kami pada pagi ini, iaitu Friday Barokah yang kami adakan setiap minggu. InsyaAllah Ustaz, ada rezeki, ada peluang kita bertemu lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah, kalau Ustaz sudi bersama kami lagi. insyaallah saja. Terima kasih Ustaz. Maaf dari kami. Sama dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala ucapan ataupun kesilapan daripada kata-kata. Semoga kita nanti berjumpa, tidak berjumpa di dunia, kita jumpa di syurga insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.